tiara yang sudah hilang. Cari di sana, cari di sini, dicari sudah tiada lagi. Hati ini ibarat benang yang sudah kesan, merekah di sana, merekah di sini. Kena hujan kasih, tiada lagi, sudah tidak mengiram lagi. Kasih sayang tiada, hilang entah kemana. Sedang kasih sayang menghibur jiwa. Kosongnya jiwa manusia, rasa bertuhan tiada. Hidup di dalam keluh kesah gelisah. Tuhan tanamkanlah rasa menyintaimu di dalam hati. Kita berhenti 6 suku. Lepas tu tak payah macam ni. Bagi boleh makan. Kalau ada hal ini ada geng juga kan. Pulak. Jaga macam biskut. Okey. Walaupun setiap kumpulan akan membuat 10 poin. Apa yang namanya Merdeka Raya, mengenai itu. Jalan keluar sendiri sebelum berada. Tapi tugas moderator kemudian boleh kita mati sepuluh orang. Dia telah menerjemahkan bukan di Muhammad Ibn Khaldun yang menjadi satu dalam sosial ekonomi dunia sekarang. Asal silat ni setengah tiap hari ni kali tu dia macam dia paling tinggi dalam kerajaan paling tinggi dah harga bila masa pengarah baru-baru tapi hari ni dan kita tadi ekonomi paling tinggi. So ini kumpulan ibu-ibu dan anak-anak. Empat.
tangga boleh tak? Abang tak ada kredit? Ada masa kredit abang? Habis? Cakap lah. Ya, habis-habis dah ni. Okey, ni kita sekarang sedang mengadakan sesi berkumpulan. Kita bermula agak lambat, 5.45. Kalau ikut plan asal, kita pukul 5.05. Tapi bagi orang tadi relax, solat asar dan sebagainya. Nah, ikut pandangan sekeliling ni. Asyik Shah Alam. Kita di Galeri Shah Alam ni. Keliling ni masing-masing mengincang. Pusinglah keliling balik. Selepas ini, kita meminta setiap kumpulan membuat 10 perkara. Apa makna merdeka raya pada mereka? Maksudnya merdeka yang besar, mengikut bidang masing-masing, bidang busana, bidang silat dan sebagainya. Dan kemudian nanti setiap moderator diminta merangkumkan 10 perkara itu dalam masa 1 minit. Kalau bolehlah. Begitulah, ini semua kenapa aktiviti supaya orang berinteraksi sambil berfikir. Dalam ada Merdeka Jaya ini, kita yang berbangsa Melayu beragama Islam. Jadi adat, adab dan susila kita ini cukup tinggi. Jadi kita tak mau yang bangsa-bangsa lain jadi merasa kita ini begitu rendah dan terhina. Jadi atas dasar ini, sesama kita mulakan dulu. Adat, adab dan mereka, tapi kita macam pakaian-pakaian seragam, pakaian-pakaian yang ada dekat hotel, dekat pejabat, contohnya terlampau mengikut kebaratan. Contohnya macam topi kan, kenapa, apa salahnya kalau ditukarkan dengan tanjak atau sebagainya tau? Sebab apabila macam jabatan kerajaan, kalau dia pakai pakaian orang Melayu, kalau orang luar datang ke tanah Melayu ataupun datang ke Malaysia, dia orang tengok mereka ni identiti macam ni, mereka akan menganggap sini negara Malaysia ni ada identiti Melayu dan bukan identiti bangsa lain. Okay, pada setiap Islam dari segi isi dan pelaksanaan serta membersihkan seni dan hiburan daripada unsur-unsur yang bertentangan dengan kuat. Kemudian seterusnya membebaskan pemikiran-pemikiran yang akhirnya kena sujud kepada Allah dan akhirkan kita kembali kepada Allah. Dan apa yang disebutkan merdeka dari segi zahirnya, sebenarnya kita semua, apabila kita sebut tentang merdeka, apa ni, merdeka dalam konteks negara kita sebenarnya 1997 sebenarnya bukanlah merdeka dalam konteks sebenarnya. Sebenarnya kita, apa makna merdeka atau kedaulatan? Kerisipu lambang daulat. Lambang daulat cermin kepada diri. Kalau kita boleh berbusana, kita boleh mengkaji sejarah, kita boleh mengkaji ketamadunan, kita boleh bersilat, kita terlibat dengan semua cabang dalam bidang alam Melayu ini. Tapi kalau kita berkeris sebagai cermin diri, alam-alam berkeris.